kunci mengenai dengan kemalangan ini, kita akan beri update ya, pada masa ke semasa. Buat masa ini, saya telah pun mengarah utama untuk badan penyiasatan ditubuhkan. Yang kedua, bahawa kebajikan keluarga kedua-dua anggota ini untuk masa terdekat ini akan diberi perhatian ataupun diberi perhatian yang paling tinggi sekali. Dan pada masa yang sama, saya juga mengarahkan bahawa untuk cegah keselamatan pesawat Hawk ni, buat masa ini saya groundkan pesawat ini untuk sementara waktu.